Jamaah sekalian, mana yang lebih tinggi, Rasul atau Nabi? Menurut pendapat yang terkuat tentunya Rasul. Yang lebih tinggi daripada Nabi adalah Rasul. Karena ulama kita beda pendapat, apakah Rasul dan Nabi ini sama ataukah tidak? Pendapat yang terkuat beda. Mereka yang mengatakan Rasul dan Nabi beda, mereka beda pendapat lagi, apa perbedaannya? Wallahu ta'ala a'la wa alam. Rasul adalah orang yang Allah berikan wahyu, kemudian Allah utus dia kepada kaum yang kafir. Itu Rasul. Allah berikan kepadanya wahyu untuk dia sampaikan, tetapi jamaah yang dia dakwahi itu adalah orang-orang kafir, para penentang. Itu Rasul. Sedangkan Nabi adalah orang yang Allah berikan wahyu, kemudian diperintahkan untuk menyampaikan wahyu, tetapi jamaah dia adalah orang-orang yang sudah beriman. Itu kalau Nabi. Itu perbedaannya. Jadi kalau Rasul itu diutusnya kepada orang kafir, penentang. Kalau Nabi diutusnya ke orang yang sudah beriman. Ya. Dan yang lebih tinggi derajatnya adalah Rasul. Di bawahnya adalah Nabi, kemudian di bawahnya adalah Wali.